Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mak Marquez dimanapun kalian berada, selamat pagi teman-teman ya. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Okay, wadidaw wadidaw, pagi-pagi sekali kita ini. Kenapa aku teman-teman ya? Ini di Australia ya. Mimi enggak tahu kenapa dia di sana awal sekali paginya di sana teman-teman ya. Bahkan pukul 6 ya. Pukul 5 sudah main FP3 Moto3 ya. Moto3 sudah main dari pukul 5 jam kita Indonesia. Oke, untuk sekarang tinggal 7 menit lagi ya. Mimi tunggu-tunggu tadi tertidur. Bangun-bangun lihat sudah tinggal 7 menit lagi. Apa yang terjadi Mimin pun gak tahu. Yang jelas Mak Marquez untuk saat ini berada di posisi ke-11 ya. Di posisi ke-11. Oke, yang tercepat ada Jorge Martin. Kedua ada Maverick Vinales. 3 Augusto Fernandez, 4 Brad Binder, 5 Johan Zarco, 6 Bezeki, 7 Alex Marquez, 8 Enea Bastianini, 9 Alex Espargaro, 10 Francesco Bagnaia, 11 Mark Marquez, 12 Jack Miller, 13 Paul Espargaro, 14 Alex Rins, dan 15 Raul Fernandez, 16 Fabio Giantonio, 17 Takaki Nakagami, 18 Fabio Quartararo, 19 Franco Morbidelli, 20 Miguel Oliveira, 21 Luca Marini, 22 Joan Mir ya. Oke, ini sisa 4 menit lagi ya yang Mimin sebut tadi. Gila parah apa yang terjadi ini. Mimin gak tahu. Betul-betul tertidur. Mimin lepas subuh tadi tunggu lihat Moto3, sempat juga lihat, dan lihat Moto2 sempat juga, langsung tertidur. Gak tahu bagaimana tertidur, Mimin gak tahu. Pokoknya bangun-bangun lihat sudah tinggal 7 menit lagi teman-teman. Apa yang terjadi Mimin gak tahu teman. Mau bilang apa ya gak tahu. Ya kita bilang aja yang masalah Mak Marquez aja ya. Yang mana seperti Mimin dah katakan, yang mana untuk tahun depan Mak Marquez akan menggunakan motor Desmo CDC Ducati teman-teman ya. Dan di situ memang Mak Marquez tidak sabar lagi untuk menjajal motor Ducati tersebut. Dan dia mengatakan pun dia nggak tahu bagaimana nanti perasaannya, apakah bagus atau tidak, sesuai atau tidak. Pokoknya dia nggak sabar nanti di tes Valencia. Itu yang dikatakan Mak Marquez kemarin teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah berakhir FP1 MotoGP Australia pada pagi yang berbahagia ini. Yang mana Jorge Martin yang tercepat, kedua ada Augusto Fernandez, ketiga Maverick Vinales, keempat Brad Binder, kelima Johan Zarco, keenam Marco Bezzecchi, ketujuh siapa? Sebentar. Ke-6 Marco Bezzecchi, ke-7 Alex Marquez, ke-8 Jack Miller, 9 Enea Bastianini, 10 Alex Espargaro, ke-11 Francesco Bagnaia, 12 Mark Marquez, 13 Paul Espargaro, 14 Alex Rins, 15 Raul Fernandez, 16 Fabio Giantonio, 17 Takagi Nakagami, 18 Fabio Quartararo, 19 Franco Morbidelli, 20 Joan Mir, 21 Miguel Oliveira, 22 Luca Marini teman-teman. Oke teman, tadi melihat highlightnya yang mana ternyata Mak Marquez crash teman-teman ya. Low side. Mimin lihat tadi rupanya Mak Marquez low side, sempat juga crash di tikungan berapa Mimin enggak tahu. Sempat juga dia crash teman-teman ya, pagi-pagi ya. Mungkin masih pening-pening gimana gitu ya. Iyalah, bangun-bangun terus membalap. Patutnya minum dulu, ngopi gitu teman-teman ya, pagi-pagi ya. Ini pagi-pagi udah disuruh membalap ya. Inilah ya nih di Australia ini masalahnya ini.
low side teman-teman ya. Mark Marquez tadi tepat kali di depannya si Jorge Martin ya. Tepatnya di Jorge Martin low side, enggak tahu kenapa ya. Padahal slow aja dia main, tapi bisa crash gitu ya. Aduh, ngam-ngam di depannya Jorge Martin. Aduh, ini enggak tahu ini kalau dilihat Honda ini Mark Marquez yang main-main. Padahal bukan ini. Memang itu. Aduh kasihannya Marquez. Aduh. Sakit perut gue nih. Pagi-pagi. Oke, teman, ini sedang berlangsung partisipasi start ya. Oke. Aduh, sakit perut mimin. Oke, partisipasi start yang mana ada latihan start, teman-teman, setelah FP1 MotoGP Australia ya. Oke, hari ini adalah hari Jumat ya, teman-teman. Jangan lupa bersolat Jumat nanti, teman-teman ya. FP1, FP2. Di FP2-nya jangan lupa. Oke, enggak tahu. Begitu, kita tunggu aja nanti. Bagi teman-teman yang baru bangun, nah selamat bergabung bersama channel Radio GP. Di mana kita ini? Ini nanti kan di cuaca di Australia diprediksi berangin sangat kuat ah. Pada hari Minggunya, tapi kita belum tahu lagi apakah dia akan seperti cuaca, ramalan cuaca yang mana dikatakan cuaca pada hari Minggu sangat kuat sekali angin dari barat, apa dibilang tadi, dari apa namanya, pokoknya memang sempat baca juga semalam itu. Iyalah, baca lihat kondisi di sana. Sebab di sini hujan, teman-teman. Di sini tempat Mimin hujan, baru saja berhenti hujannya dalam 2 minggu ini. Hujannya startnya dari pukul 4 pagi, teman-teman. Hujannya dari startnya dari pukul 4 pagi. Dan kemarin Mimin dengar-dengar ada terjadi gempa ya. Gempa, teman-teman ya. 5.6 magneto ya. Dikatakan kota Borgor guncangannya pun terasa sangat kuat sekali dibilang, teman-teman. Oke, pokoknya kepada setiap wilayah yang terjadi gempa, bahkan daerah apa Mimin dengar pihak BM apa itu, BNKM apa itu, sudah memberi warning ya. Warning kepada masyarakat untuk berjaga-jaga karena berpotensi gempa ini berpotensi tsunami ya, dia katakan begitu, teman-teman ya. Pokoknya apapun ceritanya, pokoknya selalu waspada dan jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.